pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, nah kita doakan dia kembali ke India. Makanya Pak, kalau Bapak menjabat jangan terlalu sombong, karena pensiun menunggumu. Apa mau sombong dengan jabatan? Pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau jadi kepala dinas kalau kau disenang sama gubernur. Biar gubernur senang sama kamu, tapi istrinya gubernur tidak senang, keluar kau. Mau ditanda tangan SK datang istrinya gubernur. Apa? Jangan angkat ini, tukang selingkuh. Prek! Ya? Ah, sudah. Kita lanjut kisah. Nabi lalu berkata, jangan Umar, ribut ini di Mekah kalau kita sedawar terang-terang. Tidak usah cemas ya Rasul, ada saya. Akhirnya apa? Disepakati setelah Umar masuk Islam, mereka mendakwakan Islam yang tadi jajabri sekarang broadcast secara umum. Dipimpinlah oleh Abu Bakar Siddiq, di depannya ada Hamzah, di belakangnya ada Umar bin Khattab, di tengah-tengahnya ada Bilal. Lalu Rasulullah dipindui keliling Makkah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, keliling Ka'bah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar semua bangsa-bangsa Arab, keluar terutama tokoh-tokoh Quraisy yang jengkel. Abu Jahal berkata, wah sudah kurang ajar ini. Abu Jahal mau keluar, kita habisi mereka. Ditahan sama Abu Lahab, hey mas bro, jangan kau lagi cari di kitab mas bro, ini bahasanya dasar Latin. Mas bro, kita habisi mereka, kata Abu Jahal. Ditahan sama Abu Lahab, hey, sadar kau bos. Kenapa? Itu ada Hamzah sama Umar di dalam, kau bisa lawan itu orang dua. Makanya ulama itu penting juga cari preman, temani. Jangan kau musuhi preman, kau juga preman, lindungi itu ustaz. Polisi lindungi itu ustaz, jangan malah ditangkapi. Kalau polisi Indonesia bagus, polisi India itu yang kurang ajar. Nanti mau habis baru selesai, 3 jam film tidak pernah muncul-muncul. Begitu mau selesai film baru dia muncul. Nah, ini polisi India ini, Mr. Vijay. Kalau polisi Indonesia baik, jangan musuhi polisi, jangan musuhi polisi. Ribut hidup kita kalau tidak ada polisi. Bayangkan kalau rumah kita dihancurkan, istri diperkosa, anak kita dibunuh, harta kita dijarah. Datang ke polisi, tolong Pak Polisi cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja Polres bubar. Jangan musuhi polisi. Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa gerak mobil saya. Siapa yang saya cari? Penghafal Quran? Bukan. Saya baca Yasin 3 kali, tidak goyang-goyang mobilku. Siapa yang saya cari? Polisi lalu lintas. Makanya jangan komulusi polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, nah kita doakan dia kembali ke India.